Kalau kalian masih bingung color theory, aku kasih satu tips buat ngakalin itu. Pingin tahu? Tonton sampai habis. Halo, saya Riza. Jika kamu tidak bisa mengerti bahasaku, please click the CC button here. Color value merupakan satu tips penting di mana kalian ingin mengatur letak cahaya gelap dan terang pada gambar kalian. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya karena saya akan membahas seputar Clip Studio Paint, background ilustrasi, dan animasi dua dimensi. Sebuah gambar yang mempunyai kontras yang sangat kuat akan membuat kesan gambar menjadi lebih hidup. Coba kalian bandingkan gambar tadi dengan yang ini. Lalu apa tipsnya? Pertama, kalau kalian belum install ICC Profile Grayscale-nya, klik link video di atas. Kalau sudah install, berdasarkan pengalaman saya, cara pertama, buat layer baru berwarna hitam, taruh paling atas, buat mode blendingnya color. Cara itu oke, tapi ada cara lain yang paling efektif. Pertama, pergi ke Window, Canvas, New Window. Ini adalah duplikasi file kalian. Pilih salah satu window-nya, pergi ke View, Color Profile, Preview Setting, cari yang grayscale yang sudah diinstal tadi. Centang configure only in this window, lalu klik OK. So, here we go. Kita bisa menggambar secara live, memeriksa apakah warna yang kita pilih mempunyai value yang benar. Oke, gimana? Sekian tips dari saya. Jika kalian ada tips lainnya, boleh komen di bawah ya.